Sebuah video diunggah oleh akun Instagram @jax_denny pada Senin 15 November 2021 menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat dua pengendara motor yang berpapasan saat bertemu di sebuah jalan. Kedua pengendara motor tersebut berpapasan di sebuah gang kecil nan sempit di sebuah kampung. Bahkan terlihat keduanya hampir saling menabrak saat motor bebek berwarna putih akan masuk ke dalam gang. Sedangkan motor bebek berwarna merah hendak keluar dari gang tersebut. Kemudian keduanya berhenti dan turun dari motor masing-masing. Pengendara motor bebek berwarna merah terlihat memberikan jalan kepada pria bermotor putih. Namun tak disangka, pengendara motor bebek berwarna putih itu pun juga mempersilahkan pria yang mengendarai motor warna merah untuk melintas. Keduanya pun saling mempersilahkan dan memberikan jalan hingga hari berganti malam. Bahkan wanita yang membonceng pria pengendara motor merah sampai tertidur. Banyak netizen yang mengaku terhibur saat melihat video tersebut. Mereka menganggap kedua pengendara itu sangat sopan, namun terlalu sopan hingga tak ada yang mau melintas. Saat dikonfirmasi oleh tribunvideo.com pada Selasa 16 November 2021, pemilik akun Instagram @jax_denny membenarkan video tersebut. Pria bernama @jax_denny itu menginformasikan bahwa video tersebut diambil di wilayah Paledang, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Ia menjelaskan bahwa video tersebut hanyalah sebuah konten yang ia buat bersama dengan teman-temannya. Jax mengaku membuat video tersebut hanya iseng, namun ia ingin memberikan pesan pada pengguna jalan lainnya untuk bisa saling menghargai saat berada di jalan dan tidak saling egois atau bahkan saling berebut jalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!